batu belah, batu bertangkup. Tangkuplah aku, telanlah aku. Asal pula ni? Aku kena buli dengan devil besar sebelah devil ni. Devil besar akan membuli dia. Ah. Okey, selamat datang dan selamat selamat menonton. One, two, Juice. Rancangan apa? Rancangan yang mengimbas kembali zaman kanak-kanak. Ya, yeah, saya kanak-kanak. Awak dah tua dah, Kat. Tembak. Okey, Kat. No. Okey. Saya Nabila dan ini Kat Farish. Ya, yeah, saya. Ya, yeah, hari ini. Apakah program? Program pula. Kita nak kenakan siapa ni? Kita tengok siapa yang kena. Kita nak kenakan beberapa artis sebelum tu kita nak cerita kat orang macam mana permainan ini. Permainan ini ialah seperti biasa ada one, two, juice. Ya, betul. Lat, tali, lat, tali, taplum. Hai, Allah, betul. Kan? Maknanya hari ini, tapi hari ini kita ada syarat yang baru. Ya, ada syarat yang baru yang mereka perlu tahu. Macam kita tengok selalunya, kita mereka boleh berlari sampai ke sana satu set ni 20 pusing kan. Tapi kali ini mereka hanya perlu berdiri di dalam gelung yang disediakan. Untuk pistol air? Untuk pistol air. Dan maknanya payung. Tak ada siapa yang boleh nak lari. Mesti duduk kat dalam gelung tu. Okey kau. Dia angel. Okey. Tak payah nak berceloteh panjang lagi. Kita nak perkenalkan. Perkenalkan. Peserta-peserta yang terlibat hari ini. Di dalam One Two Juice adalah Tony Yusof. Tony. Woi, ganas sih. Woi. Semangat. Oh, baru. Peserta kedua, Irish. Hari ini adalah hari semangat diorang ni. Betul, hari memang semangat. Diorang nak kena dengan pistol lain dan payung-payung ni. Jadi, anda semua dah bersedia ke? Untuk jadi, segmen kali ini. Betul, setiap peserta. Pertama, setiap peserta harus menjawab satu soalan. Ya, jawab sebanyak soalan dalam soalan ada dalam masa 6 minit untuk anda untuk menjawab soalan. Setiap soalan mewakili 10 markah. 10 jadi siapa yang paling menjawab banyak jawapan yang betul akan memenangi segmen ini dan memenangi dart emas yang disediakan di sebelah sini. Ya. Kalau kalah dapatlah dart wanita. Anda boleh menggunakan senjata. Menggunakan senjata dan juga payung. Bila anda menjawab salah, mereka berdua boleh menembak mereka dengan air dan juga pump gun ini. Dan jika mereka kalah, mereka boleh mengambil payung ini dan melindungi diri mereka sendiri. Tapi payung bukan untuk dibukul. Tak kisahlah. Jangan bunyi. Tak kisahlah, tapi ada kena diri kat gelung ni tau. Kediri kat gelung, tak kisahlah nak diri tu nak kreatif macam ni boleh atau nak macam ni boleh. Macam tu. Tapi jika anda menang, anda boleh menyerang kawan-kawan anda yang berada di hadapan. Ya, betul. Yeah. Marilah kita mulakan permainan. Silakan ke belakang-belakang anda. Gelung-gelung anda. Yeah. Mari Nabilah kita berlindung. Betul, dah bersedia ni. Muka macam tak sedia je. Okey, semua sekali ya. Okey, semua sekali ya. Korang semua dah sedia ke belum? Okey, baiklah. Mari kita mulakan lat tali lat sekarang. Okey, satu, dua, tiga. Lat tali lat tali taplum. Okey, sekarang dua orang. One, two, just. Okey, Tony. Okey, soalannya Tony. Soalan sama. Kuih koci dibuat daripada tepung gandum. Betul atau salah? Salah. Betul. Tembak. Apa yang buat ni? Tembaknya. Ya. Salah. Okey, dah. Sebenarnya macam ni. Sebenarnya awak kena tembak dia. Jadi aku besar sama. Okey. Sorry. Okey, tutup payung. Okey, lat. Okay. Dia salah kan? Dia betul. Jadi? Jadi sebab tembak dia. Maknanya, kalau you betul, you kena tembak both of them. Oh, tembak both of them. You both of you have to protect yourself lah. Memang kami akan mengelirukan anda setiap detik dan detik dan masa. Lat, tali, tamplum. Okey, Rizal dengan Tony. One, two, juice. Tony lagi. Tony. Okay. Yeah. Dengar ya. Kuala Lumpur mendapat namanya kerana ia merupakan tempat pertemuan dua sungai. Sungai Kelang dan... Sungai Gombak. Betul. Betul. Tembak. Ini lagi seorang. Okey. Okey, cepat. Lat, tali, lat. Tali, taplum.
Okey. Okey. Iris dengan Izan. Iris dengan Izan. Waktu jus. Waktu jus. Okey. Okey, Iris menang. Okey. Belalang mempunyai berapa pasang kaki? 6. Salah tembaklah dia. Bukan tembak itu, tembak dia. Tembak. Kalau dia kalah, you kena tembak dia. Okey. Lat, tali, lat, tali, tamplong. Okey, Zizan dengan Tony. Waktu jus. Waktu jus. Okey, Tony. Ingat, kalau dia betul, korang kena bersedia dengan payung, bukan dengan senjata. Okey. Okey. Bulan apa hari ibu diraikan? Bulan Mei. Betul! Ah, macam itulah. Macam itulah pun betul. Kalau payung menang pistol. Lat, tali, lat, tali, tamplong. Okey. Irish and... One, two, jus. Zizan. Bersedia. Dah pumpkan belum? Dah pumpkan. Okey. Kena pumpkan dulu. Okey dah. Macam betul soalannya. Okey. Matahari terbit pada arah mana? Tembak! Tembak dia! Tak boleh. Tembak dia! Okey. Yes! Macam itulah. Tak payah pump lagi. Terus bisik. Latali-latali-tamplong. Tamplong. Perkataan tsunami berasal dari Jerman. Betul atau salah? Salah. Betul. Betul. Salah, you salah. Betul kan? Tak, dia salah. Salah. Habis itu dia pegang payung. Betul, dia pegang payung. Dia salah. Yang dia pegang payung bersama. Okey. Yang dia pegang payung kenapa? Okey. Walat tali lat tali tamplong. One, two, juice. Okay. Irish. Okay. Dalam satu tahun. Tahun lompat. Dalam satu tahun lompat, bulan mana yang ada lebih satu hari? Tembaknya! Salah. Ya Allah, itu 28 hari je bodohnya. Okey dah, kita pun dah habis. Okey, mari. Zizan 40 markah. Ya, nampaknya Tony menang. Silakan. Okey, kita dah periksa markah untuk Tony. Berapa Tony? Berapa? I langsung tak ada. Berapa? Tony 50 markah. Wow. Irish. Kosong. 30 markah. Yeah. Zizan 40 markah. Ya, nampaknya pemenang untuk pusingan ini adalah Tony Yusof. Yeay. Loser mendapat hitam. Okey, kita akan kembali selepas 1, 2, just. Patutlah tadi jumpa apa batu belah, batu bertangkup. Sebab sebenarnya tadi Nabila mepek-mepek batu belah, batu bertangkup. Telah laku sebab ada kebunan dengan telur ayam. Telur ni. Ha. Yang kena-mengena dengan segmen kita yang seterusnya. Ya, segmen kedua. Telur berdagu. Bukan, dagu bertelur. Telur berdagu macam mana? Dagu bertelur. Dagu bertelur. Sila tunjuk dia punya demo. Okey, korang ni macam mana? Okey, mula sekarang, Kat. Saya tahu awak boleh buat sekarang. Masuk dulu. Masuk? Pecahkan telur. Kepas. Jalan. Mata tetap kat bawah dagu. Lepas tu, lompat si kata, lompat. Lompat si kata, lompat. Lompat. Ha, patah balik. Buat lagi dan lagi. Penat. Celebrity tersebut kena buat selama 2 minit. Dan satu telur
mewakili 10 markah. Siapa yang dapat mengumpul telur sebanyak di situ, banyak sekali di situ, merekalah juara dan bakal digelar dagu bertelur. Sudahkah anda bersedia untuk menjadi manusia yang berdagu bertelur? Nah, jom. Okay. Kita mulakan sekarang semua. Kita mulakan telur. Latali-latali tamplong. Ya, yeah, awesome. Ha. Kosong. Wah, tak nak menang. I don't want to go first. Wa'ala. Come on. One, two, juice. Ya, ladies first. Iris, pergi dulu. Okey. Iris, kita cakap standby. Abang, go aja masuk dalam. Pas. Kupas telur, ya? Okay? Sudahkah anda semua bersedia? Bagi tepuk tangan untuk Iris. Lagi kuat. Okey. One, two, go! Go, Aris! Go, Aris! Go, Aris! Go, Aris! Go, Aris! Okay, dah. Pecah dah. Okay. 2 poin. 20 poin dah dapat. 20 markah. 20 markah. Ini markah ketiga. Cepat. Kita ada 1 minit lagi. 1 minit lagi. Baguslah. Dia mesti pakai telur. Okey, tak kira. Lagi dah. 50 saat lagi. Sayang betul telur tu jatuh. Iyalah. Cepat. Kita ada 50 saat. 40 saat. Tolong. Penat. Cepat, last. Semua dah last. Lagi kuat. Arif. Penat, ha? 20 second. Majulah sukan untuk negara. Boleh jatuh. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dia berjaya mengutip 1 biji telur, 2 biji telur, 3 biji telur, 4 biji telur, 5 biji telur. 50 biji telur, 50 markah. Dan telah dihapuskan 1. Ya, kita ke peserta seterusnya. Zizan, Tony. Sebab berdiri. Waktu jus. Waktu jus dulu. Tak sabar. Pergi dulu. Tak pergi, One, two, juice. Tony dulu. Tony, okay. I tahu you memang hebat. You boleh buat, Tony. Yes. Okey, saja. Ajar dulu. Sabar. Okay. Okay. Semua kira. One, two, go. Tony. Come on, Tony. Yes, Tony. You boleh buat, Tony. You memang hebat, Tony. Hello. I tahu. Sebab you telur. You suka telur, kan? Dah hancur. Eh, I cakap dia boleh hebat. You kena pot ni ha, you devil. Oh, I devil lah. Eh, I devil. Eh, tak boleh buat dah tu. Salah. Cukup. Satu telur dah cukup. Satu telur. Come on, Tony. Yes, Tony. Tony. Tony tak boleh buat kan? Tak boleh kan? Boleh. Yes, Tony boleh. Baguslah, Sultan aku berjaya. Tony, okay, I mandram sekarang. Ia mingseng mata kaji. Hey, itu apa? Tok Haji kenceng lah tu. Cepatlah, Tony. Alah. Ya. Tony, Tony. Alah. Apa ni? Ini adalah kerja paling bodoh pernah buat. Ya, 2 saat lah. Lepas ni boleh kerja mama. Sudah lah ni. Habislah. Ada berapa saat lagi? 9, 8. Cepat, Tony. 7. Yes. 6.
tepuk tangan untuk Tony. Memang sporting. Tony berjaya memungut. Satu biji telur hancur. Penat shoot. Dua biji telur hancur. 20 markah untuk Tony. Peserta yang terakhir. Peserta yang terakhir. Untuk siapa ni? Ikan. Nampak? Sedap betul telur kat bawah. Telur ni sedap, eh? Rizan? Ya. Alamak. Tolonglah, Rizan. You tolonglah naikkan martabat lelaki, Rizan. Tony dah dapat dua telur je tadi. Okey. Make it. Okey, ready, eh? Okey. Mari kita buka mulut untuk Rizan. Okey. One, two, go! Zizan! Cepat dia kumpul telur. Boleh tak? Ada. Ada sikit. Okay, come on, Zizan. Ya, Zizan. Alamak, susah pula telur ni. Tahu tak apa. Patut kita bagi telur baru masak. Patutnya kita bagi ni je. Ha. Okey telur. Tukar. Okey telur. Okey. Yeay. Eh, dia pandai dah main ni. Please. Bagi cat dah. Ha, kan? Rizan, you ada dua, satu dan hitam. Emas satu pun tak ada. Cepat dapatkan. Kau ni psycho aku lah. Rizan, boleh? Ya, Rizan. Rizan. Dah empat minit telur lah. Rizan. Eh, mana Gan Agok, Gan? Go! Rizan. Rizan. 30 saat lagi, Rizan. Ada tangan ni. Walau, pecah pula. Rizan, bagi cat lah perempuan. Come on, apalah Rizan. Telur masuk dalam telur. Yeay! Lagi, Rizan. Telur masuk dalam telur. Lagi, Rizan. 8, 7, 6, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Tak dapat yang last tu. Okey, kita kira berapa banyak telur yang Rizan pungut. 5, 6, 10. Mari kita tengok markah keseluruhan. Tony Yusof mendapat 20 markah. Iris mendapat 50 markah. Dan Ziza mendapat 60 markah. Yes. Diri. Yes, Ziza menang. Markah. Ziza dapat emas. Cucuk emas. Ya. Dah dapat trofi, tak dapat kan? Okey. Kita dah tengok siapakah pemenang dalam pusing ini. Yeah. Jadi, kita akan kembali selepas ini. Jom kita makan telur ni. Makan lagi? Dah kenyang. One, two, three. Makan lagi. Kita kembali lagi sekali di dalam One, Two, Juice. Di mana hari ini, segmen yang ketiga ini ada dua game. Dua game. Kerajaan Canon. Camcorder FS11. Memang saya bukan nak cakap apalah. Kamera ni, camcorder ni memang terbaik sebenarnya. Dia minimum 6 hours. Minimum 6 hours. Built-in memory 6 hours. Dan dekat depan ni 10 hours. Kalau buat kedua kahwin pakai kamera ni. Betul. Pada subuh boleh start kita pakai camcorder ni sampai lah malam. Lagi tu dia kecil, dia boleh letak dalam handbag. Slimah. Sedap lah pegangan. Kalau macam budak-budak hip hop tak rahal. Boleh letak kan. Okeylah. Kita ke segmen yang pertama. Apa? Segmen yang seterusnya. Game yang pertama di dalam segmen yang ketiga. Ya, betul. Okey. Ini adalah mangsa-mangsa yang telah kita tangkap. Ini mangsa-mangsa ni. Ni semua mangsa-mangsa dia. Ni ha semua. Semua ni mangsa-mangsa ni semua.
Apa ni? Stop. Ni mangsa lagi. Nampak mangsa ni. Ini semua mangsa-mangsa yang akan kami bagi clue dekat dia orang ni. Mana ya, satu? Betul. Siapakah orang-orang ini? Siapakah nampak, mereka nampak, itu? Mereka. Alah, korang boleh nampak sana. Inilah orang-orang dia kan. Okey, kita stop. Ya, jadi baiklah, kita teruskan permainan kita. Saya dah tak sabar dah ni, kan? Tak sabar dah ni. Okey, Zizan. Zizan. Iris. Dengan Tony Yusof. Mari kita lak tali lak dulu. Okey, mari. Tapi sebenarnya kita lak tali lak. Kita terus jalan kan? Sekali tiga. Yes. Satu, jadi anda semua dah bersedia? Tak, tiga-tiga sekali pergi cari mangsa. Ya. Yeah. Tiga-tiga sekali. Ya, betul. 30 second. Ya. Kita bagi clue dulu. Oh, ya. Clue yang bagian ni. Clue dia orang ni kecil tapi sekarang dah besar. Rambut dia panjang. Lepas tu dia pakai ada ciri-ciri oren sikit. Tapi tak semestinya dia orang ni pakai tie. Tak semestinya pakai tie. Okay. Tapi ciri-ciri oren. Rambut dia lurus, panjang. Dia comel, rambut dia wangi sangat. Siapakah mereka? Tak boleh rahsia. Sebab kita tengok lelaki juga rambut panjang kan? Jadi silalah mencari mangsa anda bermula dari sekarang. Tak tahu yang lain tadi kan? Okey, bermula dari sekarang. Dia. Ingat ya, anda kena rakam seorang sahaja. Seorang sahaja. Seorang zoom terus kan? Yang dia, yang tu. Yang ni. Yang tu. Taklah sebenarnya. Angel cakap yang tu sebenarnya. Yang tu. Tak kira. Komik orang aku. Ni I punya lah. I punya. Tak boleh. Boleh ke dua orang sama? Tak boleh ambil dua orang, seorangnya. Dua orang sama tak boleh, tak kisah. Masa sudah tamat. Okey, mari sini ke semua. Sini ke semuanya. Sini. Apa ni? Okey. Okay, kita mula pada Iris ya. Okey, kita tengok. Siapakah yang dia tekan? Dia dah dapat mangsa. Ya. Ni ya? Ini betul? Ini awak pilihan awak? Ini pilihan awak? Okey, ini adalah pilihan Iris. Nampak? Okey, kita tengok mangsa kedua. Mangsa kedua? Aku pilih awak sama ya? Mangsa kedua Zizan. Pakcik. Aku pilih dulu. Tak ada. Dia kalau sama, dia kena ni waktu tu. Kalau siapa yang betul tu maknanya, itulah dia pemenang dia. Okey, kita tengok. Ini Zizan punya. Eh, ya Allah. Yang tu jelas sekali. Ini gambar aku ni. Kau tak gambar aku eh? Yang lain punya si. Okey ya. Ini Zizan punya. Ini Zizan? Yep. Ini Zizan punya. Dia kecil orang dia. Dulu dia peminat J. Chow. Saya dah tukar kan? Sebab dia duduk kursi oren. Ada ciri-ciri oren. Bijak. Okay, ini sama juga orang dia. Yes. Dengan tie pun ada oren. Bagi aku menang, Cikau je menang. Tie oren ada 3-4 tu. Dia duduk kursi oren. Dominant the place. Okey, ini Tony punya. Kita lihat Tony punya. Hey. Tony tak boleh jadi cameraman. Go on acting. Tony ni betul dapat punya. Okey, Tony dengan Iris. Kenapa dia goyang? Dia goyang sebab tak dia cakap kan? Tak sebab dia tu tolak. Ni Tony lah. Tak cilah. Okey. Mari kita lihat siapakah orangnya. Mari kita pergi ke kamera. Tak betul ke tak? Berbaju jaket ni bukan. Engkau memang tinggi ni. Inilah orang dia. Nampaknya Berdiri. Inilah orangnya. Dulu dia kecil, sekarang dia dah tinggi sikit. Okeylah. Pemenang untuk segmen Mister Zizan. That wonder goal. Zizan, pilih cucuk. Cucuk di bawah. Ya. Segmen ni memang segmen favorite ever lah. Segmen ni adalah segmen membuli kawan-kawan. Angel tak suka lah game ni.
Asal? Kesian dia orang nanti tahu. Muka kena kopi semua. Eh, ini bukan kopi, ni Milo. No, ang. Ni bukan Milo lah, ni kopi. Milo. Tak naklah kawan dia ada film. Eh. Ni yang Google ni buat apa? Nak kopi. Ha. Ini goggles dia keluar daripada Pocket Angel. Alat untuk mengcover mata. Alah, tak best lah. Tak adil lah. Bolehlah, kesian dia orang nanti kalau masuk mata, kopi masuk mata nanti macam mana? Susah. Dia ambil memory card dia orang tu sini. Tak boleh. Itu ninja pening. Ya ke? Okeylah, okay. Okeylah bagi cara. Biar Angel tunjuk cara dia. Dia boleh cakap untuk Angel. Caranya senang saja kepada para-para mana Tony? Tony nampak? Okey. Okey. Cara dia? Anda perlu memakai goggle dan saya akan mengikat tangan anda. Dan bila kita cakap go, anda kena meraba-raba mencari dengan dagu anda atau lidah. Cara yang paling mudah sekali Angel nak ajar, dia tiup. Itu lambat, Angel. Kalau boleh, tonyo muka ke dalam. Jangan, dia jahat. Nanti muka ambil hitam. Tak apa. Lepas tu dalam ni ada tape, ada CD dengan ada memory card contohlah kan. So, kena ambil memory. Memory card tu. Memory card tu colour biru tau. Colour biru. Okey, terus ke sana. Macam mana? Okay. Dahlah, Google tu warna hitam. Memory card tu warna lain. Eh, cakap macam duyung. Macam tu letak. Senyum-senyum sikit kat kamera. Okey. Ambil lagi macam tu. Sama juga. Macam sama, 1 minit 30 saat. Jaga keselamatan berada di bawah tempat duduk anda. Okey dah. Dia ni... Angel. Kan? Okey. Kita akan ikat tangan dia. Okay. Kita bermula dengan lat tali lat tali tamplom. Lat tali lat tali tamplom. Okey. Korang dorang, one to juice. One to juice. Yes, my angel. Angel. Okey, setiap Iris. Satu memory card mewakili 10 markah. Lagi, again. Okey, Angel Iris siapa sedia? Mari kita ikat. Okey. Bagilah tepukan sikit untuk Iris. Help! Are you ready, eh? Okey, sudah ready semua? Buat elok-elok tau. Korang ni kenapa ni? Dah ready ke belum? Ready, eh? Okey. One, two, go! Yes, come on! Alah, udahlah. Baiklah kopi tu. Nampak tak? Nanti tekak sakit. Boleh nampak tak? Eh, nanti nak berlakon macam mana? Yes, Angel. Come on, Iris. You can do it. Oh, ada jilat kopi tu. Boleh. Ha, cepat. Tiup je. Tu ambil lah tape tu. Itu semua tape. Ambil tape tu. Mana dia? Tu, warna biru tu. Nampak tak? Ada air padam tak ni? Yes, come on. Boleh. Pakai lidah pun boleh. Yes. Go, girl. Dahlah, nanti sakit tekak. Alah, domen. Eh, Hamzah, kau tolong. Saya Angel. Tak boleh. Kenapa tak boleh tolong pula? Saya Angel kan? Cepat. Tu. Cepat, Iris. Come on, Iris. Ada 20 saat. Come on, Iris. Sini. Okey, lagi. Iris. Sini, yes. Cukuplah awak ni. Nanti cepat, tak boleh tidur Iris. Malam. Nanti dia tak boleh tidur malam. Terjaga 3-4 hari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Okey, mari kita tengok bagaimana rupa dia. Alalalala. Okey. Jom kita kira. Okey, kita nak kira berapa banyak dia dah pungut. Empat memory card. Yes. Tak nak cakap dengan Devil. Pasal. Kesian kita punya Angel. Muka dah comot dah. Okeylah. Ada lagi dua Angel. Tolonglah Devil. Tolonglah. Janganlah buat orang macam tu, Devil. Mari kita buat tujuh. Okey. One, two, juice. Tak nampak. Depan. Jizan start dulu. Jizan start dulu.
Mari Zizan. Zizan. I tahu. You ini, mesti boleh buat. Ini tak macam telur. Tahulah. Tak apa. Ha. Nombor pak cik. Berapa? Okey. Sian. Suka tak minum kopi? Tak suka. Okey. Sekarang mandi kopi. Ready? Yeah. One, two, go! Hai, nampak pakai dagu nampak? Ha, pakai dagu nampak? Come on, Zizan. Come on, Zizan. Yeah! Okay. Yeah. Hey, Kat. I tahu Kat, dia mesti boleh buat. Tak saya lah cakap. Dia boleh buat. Sekarang sangkut dekat mulut dia. Boleh, dia boleh buat. Fikirlah. Dapat kamera. Fikir pernah. Angel tak tolong dia? Okay, Angel tolong dia. Yes. Yeah! 40 second. Boleh nampak lagi tak? Lagi! 30 second. Yeay! Lagi berapa second? 20 second! Laju abang ni. Come on! Zizan! 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 Lepas ni boleh jadi model kopi jantan. Zizan! Yes! Come on, Zizan! 7! 4! 3, 2, 1. Tahu tak apa? Eh, handsome lah dia. Kalau ada misai. Tapi dia tak tahu. Okey, kira. Kira. You have to beat him. Yeah. Angel happy. Angel suka. Zizan dapat 6. Eh, you loser. Eh, kita ada lagi satu mangsa tau. Oh, lagi, ya. Tony. I tahu Tony mesti boleh menang. Kan? Tony tadi nak ambil 12, kan? 12? Dia nak ambil 12. Keping. Mesti boleh, ya? Okey, pakai google dulu. Tony, are you ready? Yeah. Are you ready to rock? I'm ready to rock. Yeah. Okey. Mari kita ikat tangan Tony. Bagilah sokongan sikit. Tak ada ni. Tak, ni kopi jantan. Bila you dah kena nanti kejap lagi you terus jadi jantan. Tapi I memang dah jantan. Jantan ke? Okay. Yes, Tony. Come on, brother. One, two, go! Dia pun guna dagu juga. Ganas yes. Tony. Tony, Tony. Okay, tak perlu. Tu Tony, tu. Eh, korang nak kacau dia, boleh kacau dia. Tak boleh lah, Nabila. Dia boleh. Tak boleh. I tahu Tony kuat. Tu Tony, yes. Tak boleh, dia tolak. Oi, oi. Alah. Oi. Come on, Tony! Wah, muka Tony merah, wah. Yes! Eh, apa tu? Orang kena kopi gelap, come dia on, merah. Yes, Tony, yes! Feel the coffee, Tony, feel! Wow! One, dua! Dah habis dah. One! 7 dia. Okey. Kita kira. Kita kira secepat mungkin. 6, 7, 8. Yeay, Tony menang. Dapat. Yeah. Saya menang kopi. Aduh. Aduh. Okey. Sekarang kita nak tahu siapa pemenangnya. Tony Yusof mendapat berapa banyak tape tadi?
80 markah. Andrew kena letak. Letak gol. Tip lah. Bukan tip. Memory card. Sekarang ni dah masuk? Masuk sana. Cucuk. Marah-marah Angel ke? Nah. Awak marah Angel eh? Okey. Ya, pun tak marah ke? Tak, tak. Cepat-cepat nak bully ni. Okey, Iris Bu mendapat... Apa pun tak marah eh? Iris mendapat 40 markah. Dan Zizan mendapat 60 markah. Ya. Oh, lemak. Kalau siapa nak tahu pemenangnya, kita kembali selepas ini di dalam... 1, 2... Angel takut. Siapa suruh patahkan benda tu? Ha? Hey, apa nak jadi ni Nabila? Ha? Dia memang suka menangis sini. Okeylah, kita dah tahu siapakah pemenang pada... Ya, minggu ini siapakah pemenangnya? Kalau anda semua nak tahu, sebab kita tengok Tony dengan Zizan, dia seri. Tapi untuk menentukan siapakah yang menjadi juara pada minggu ini, kita saksikan dulu hadiah-hadiahnya. Hadiah tempat pertama. Canon Digital Access ATIS. Produk apa ni? Ormajuri. Hadiah kedua. Canon PowerShot A590IS. Hadiah kedua. Ormajuri. Hadiah ketiga, Canon PowerShot A470. Inilah dia barang-barang kecantikan yang akan dimenangi oleh pemenang tempat ketiga. Hadiah dia. Kita dapat tak? Okey. Apalah awak sana. Okey. Baiklah, sekarang kita panggil ketiga-tiga mereka. Di sini ya. Beri tepukan kepada semua peserta-peserta yang telah terlibat. Eh, Tony. Sungguh comot muka mereka. Rizan. Kita post. Okay. Post. Sekarang ni, kita tak boleh post lebih-lebih. Post dulu. Okey. Saya dah tak boleh post lebih-lebih sebab apa, belumlah kita tahu siapakah pemenangnya. Marilah kita minta Zizan dan juga Tony untuk 1-2 sudah menjawab soalan. Silakan. Okey, silakan. NG Aris sini. Okey, Jordan. Sini ya, sini. Okey. Okay. Ready? Okey. 1, 2, jus! Lisa jawab. Okey. Macam dia jawab. Aku nak saya tanya. Susah. Okey, dengar betul-betul. Namakan ibu negeri Kuwait. Kuwait. Bahrain. Salah! Eh, Kuwait City lah. Kuwait City. Kuwait. Okey, 1-2 jus. Kuwait final kau tahu lah. 1-2 jus. Okey, soalannya. Soalannya bagi negeri. Pelakon terkenal Mesyayo berasal dari negeri mana di Malaysia? Ipoh, Perak. Betul! Ya, nampaknya Zizan adalah juara kita pada minggu ini. Bravo. Patutlah, ini kena 1-2 kena semangat. Dia menerima hadiah. Ya, yeah. Bolehlah. Yeah. Okey, kepada penonton di rumah kami ada kuis. Ya. Kita ada kuis, apakah soalan-soalannya? Soalannya, namakan segmen kedua. Apa nama segmen kedua game kita ni? Ya, apakah dia namanya tersebut? Apakah nama game segmen kedua? Dan hantar ke 1-2-juice@ntv7.com.my. Ya, apa-apa terima kasih kepada Iris, Tony. Kepada Tony dan juga Zizan kerana supporting bersama kami.
kami dekat sini. Dan pada hari ini, kita ada kumpulan yang diterbangkan dari Jakarta, Bandung, Jakarta. Terimalah. Kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih ya. Okey, jadi terimalah dengan lagu mereka. Oh, kamu ketahuan. Yes, Bataban. Saat ini